Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Astro Channel di mana-mana berada, Masya Allah, tepat pada hari subuh hari kami berada di Bandara Sultan Syarif Kasim Riau 2, yang pada hari ini insya Allah kita akan mengantarkan jemaah umroh dari Azra Group 42 tentunya ya. Masya Allah, sekarang sudah berada di bandara dan tentunya sekarang situasinya sekarang sedang bersiap-siap ya, bersiap-siap para jemaah umroh kita dan sedang briefing dan menunggu untuk keberangkatan. Untuk pada pagi ini seperti biasanya kita akan coba mewawancara sedikit sebentar bagaimana perjalanan umroh kali ini. Dan di sini juga ada Masya Allah, ada Ustaz Jafir, Ustaz Firman ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah Ustaz, ini pagi-pagi subuh-subuh sudah di sini. Hari ini mau berangkat umroh lagi Ustaz ya. Amin. Ya, jadi kalau tahun dulu Ustaz kita yang diantar, Masya Allah, alhamdulillah tahun ini kita yang mengantar Ustaz. Mengantar jemaah umroh Ustaz ya, dari Azwa Group. Part berapa Ustaz? Part 2. Part 2 ya. Masya Allah. Oke Ustaz, boleh komentar sedikit Ustaz untuk jemaah umroh pada tahun ini Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Kita lihat di bandara ini ya, tumpah ruah Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Ya, perasaan akan mau berangkat itu saya juga merasakan tahun lalu. Saya yakin juga deg-degan. Tentunya doa untuk semua tim Azra Group yang berangkat, semoga lancar perjalanan pergi dan pulang, kemudian kedua mendapatkan ibadah umroh yang mabrur Ustaz. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Kesehatan Ustaz ya. Ya, harus fit Ustaz ya. Harus fit. Masya Allah. Ya, ini ada juga Ustaz Jaferi dulu juga mendapatkan umroh part 1 ya. Bagaimana Ustaz dengan umroh part 2 ini Ustaz? Insyaallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tadi itu kalimat talbiyah itu sudah mulai dari saat berangkat dari rumah. Masyaallah. Mudah-mudahan Ustaz, bagi semua ayah bunda, papa mama dan seluruh ustaz dan ustazah mendapatkan kesempatan juga untuk mengunjungi Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, atas channel berada, coba kita inti-inti di mana jemaah umroh kita berada pada hari ini. Dan boleh ikut Ustaz ya, Masya Allah. Ya, kita sudah ready ya, sama kita insya Allah ya. Assalamualaikum Pak. Sebentar Pak, waktunya Pak. Boleh sebentar Pak, ini ada kamera rupa, ada merah Pak. Gimana Pak, umroh Pak 2 bersama Azra Group ini Pak? Luar biasa Ustaz. Luar biasa ya. Jadi ini momen-momen yang spesial sekali sebenarnya untuk kita di Azra Group. Dan kalau kita lihat dari animo ini juga sangat tinggi ya. Untuk bergabung dalam waktu singkat itu langsung kota yang disediakan langsung terisi. Jadi andaikan kita ini jauh-jauh hari, space-nya lebih jauh dari penutupan dengan sosialisasi, mungkin akan lebih banyak lagi sepertinya Ustaz. Dan tadi yang bincang-bincang tadi itu wali murid rata-rata itu perginya sendiri. Nenek. Ya, ini. Jadi untung ada Ustazah Ida gitu, ada Ustazah yang dampingi dari Azra Group gitu ya. Jadi mereka dari keluarga pun tidak ragu untuk pergi gitu. Masyaallah. Mungkin bisa ditanya langsung mungkin. Jadi ini ada part 2 Pak ya. Part 2. Mana ada part 1 nya juga berangkat tahun kemarin Pak. Iya, part 2 sekarang. Harusnya part 2 ini di November 2023 Ustaz. Seharusnya. Iya, jadi 2024 ini bakal ada lagi insyaallah. Masyaallah. Berarti ada part 3 insyaallah Pak ya. Insyaallah. Untuk wali murid kita semua juga Pak ya. Dan mudah-mudahan terus ya. Amin rabbal alamin. Masyaallah ya. Ini dia para jemaah umroh kita. Biasa, dari Azra Group. Luar biasa ramainya Pak ya. Dan sepertinya akan ada sesi foto bareng Ustaz. Oh gitu ya. Oke, pemirsa kita stop dulu nanti kita coba wawancara dengan mutawif langsung insyaallah nanti ya. Pemirsa Azra Channel dimanapun berada, dan sekarang saya bersama dengan mutawif langsung ya dari Silver Seal Ustaz Hermi Faisal LC dan MA Ustaz ya. MH. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, dan sekarang kita bersama-sama berkumpul adalah jemaah umroh ya, jemaah umroh, dan satu adalah keluarga besar dari Azra Group Ustaz ya. Azra Group.
Masya Allah. Boleh Ustaz sedikit Ustaz berikan komentar sedikit Ustaz dengan umroh kali ini Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Suma salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hari ini kami Silver Seal dan Azura Group memberangkatkan jemaah menuju ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Insyaallah kita berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, kemudian kita akan menuju ke Jakarta. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan rute perjalanan kita menuju ke Jeddah, kemudian insyaallah kita akan lanjut menuju Madinah insyaallah. Oke okay, Ustaz, dari ini kan luar biasa Ustaz, kita ada umroh pertama dan kedua Ustaz ya. Boleh Ustaz, bagaimana menurut Ustaz dengan program yang dilakukan oleh Azra Group ini Ustaz? Ada umroh bersama Azra Group ini Ustaz. Masya Allah ini terobosan yang luar biasa ya, yang dilakukan oleh Az-Zuhra ya, yang mana terjun di dunia pendidikan tapi juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka bisa melaksanakan agama mereka, yaitu berupa syariah agama Islam, yaitu adalah melaksanakan ibadah umroh. Dan ini adalah merupakan sebuah kewajiban juga tentunya bagi kita umat Islam. Dan sekolah Az-Zuhra IT yang mana mereka ini tujuan mereka pembelajarannya tentu adalah bernuansa Islami. Tentu ini adalah merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus sekali ketika dia mampu untuk mengaplikasikannya. Selain daripada mereka belajar, mulai dari TK mereka diajarkan manasik haji dan umroh, tapi mereka juga mempraktekannya. Ini adalah merupakan terobosan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Az-Zuhra dengan berangkatnya keluarga Az-Zuhra yang untuk pemberangkatan yang perdana saja itu sudah 21 orang. Apalagi yang berikut-berikutnya insya Allah tentunya lebih ramai lagi ini. Masya Allah, amin rabbal alamin. Jadi mohon doa Ustaz nanti di sana Ustaz ya. Insya Allah, ini Ustaz Robi insya Allah ini. Amin. Insya Allah berangkat juga insya Allah. Masya Allah, syukur Ustaz. Wawancara singkat ya Ustaz pada pagi hari ini Ustaz ya. Mudah-mudahan jemaah umroh semuanya nanti dalam keadaan sehat. Allah mudahkan dalam perjalanannya. Amin rabbal alamin. Masya Allah, sekarang kami sedang berada dengan para jemaah umroh. Ya insya Allah ada juga Ustaz Parwis, Deda, Pak Abe dan juga orang tua dari Bapak Haji Mulyadi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah, ini tentu adalah hari yang berbahagia insya Allah Ustaz ya. Dan mudah-mudahan nanti perjalanan Allah mudahkan. Boleh Ustaz tanggapan Ustaz terkait dengan umroh part 2 dari Azra Group Ustaz? Dan Ustaz salah satu orang yang mendapatkan reward pada tahun ini untuk kegiatan umroh dari Azra Group Ustaz. Bagaimana perasaan Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Yang pertama sekali tentunya rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah melalui wasilah manajemen yayasan Sinar Mulia Sejahtera Az-Zuhra Group, alhamdulillah kita tim-tim yang ada di sini bisa untuk berziarah ataupun beribadah umroh untuk tahun ini ke Tanah Suci Mekah dan Madinah nanti dan rute-rute lainnya, yang mana ini adalah kali yang ke yang mana pada sebelum-sebelumnya juga sudah ada ya untuk reward ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya dan tim-tim yang lain yang mendapatkan jazakumullah khairan katsiran kepada orang-orang yang mendukung, mensupport, yang memberikan dukungan spirit, moral dan tentunya doa, terutama kepada manajemen yayasan Az-Zuhra Group yang sepenuhnya memberikan support yang luar biasa kepada kami. Semoga Allah memberikan balasan terbaik dan tentunya perjalanan umroh kita tim seluruhnya yang berangkat hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala mendapat umroh yang mabrurah insyaallah. Masyaallah. Amin rabbal alamin ya. Masyaallah. Dan juga selain dari guru yang berangkat juga akan ada tim yayasan berangkat. Itu bersama Bapak Abro. Gimana Pak Abro pada hari ini Pak Abro? Keberangkatan Pak Abro. Biasa saat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Senang dan juga ada khawatir sih, takutnya nanti ibadahnya tidak ikhlas atau rusak amal-amal yang mudah-mudahan itu dihindarkan lah. Masya Allah ya. Dan selain tadi ada juga yayasan, juga ada dari ustazah kita yang berangkat umroh juga bersama Ustazah Ida ya. Boleh Zah tanggapan sedikit Zah? Alhamdulillah ya Ustaz, tahun ini dapat kesempatan ya untuk reward jazakumullah untuk tim yayasan. Semoga berkah dan perjalanan kami dimudahkan oleh Allah dan teman-teman di Az-Zuhra Group yang lain. Insya Allah nanti ke depannya akan memiliki kesempatan yang sama dengan kami dapat pergi juga ke Tanah Suci.
Masya Allah, pemirsa Al-Quran yang dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti keberangkatan dari para jemaah umroh dari Azwa Group dan dimanapun itu, insya Allah Allah memudahkan, dan mudah-mudahan umroh yang dilakukan pada hari ini jadi umroh yang mabrur insya Allah. Itu saja laporan kita pada pagi ini. Terima kasih pada Ustaz Parwis, Pak Abe dan Ustaz Ida Atu ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.